بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين إخواني وأخواتي في مرسى سلام تيبي لن فندن رسالة رحمكم الله الحمد لله Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan kurnia Allah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah agar kita dapat melanjutkan kembali pelajaran yang biasalah kita lakukan rutin tiap hari. Kemudian salawat beriring salam Mari kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Selama kesempatan masih Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kalau di hari akhir kita termasuk dari umat Nabi kita yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kau muslimin, ikhwan dan ya, khawati, pemirsa salam tipin dan pendengar radio risalah Rahimani wa Kita lanjutkan pelajaran kita dan memasuki Sesen kedua atau bagian yang kedua dari Akhlak atau adab-adab Birrul walidain Berbakti kepada kedua orang tua Yaitu hak-hak orang tua setelah mereka meninggal dunia Sesen pertamanya atau bagian pertamanya kita menjelaskan Adab-adab atau hak, akhlak yang berkaitan dengan hak orang tua Kedua orang tua ayah dan ibu Saat mereka masih hidup Nah sekarang kita akan jelaskan Setelah mereka tidak ada Setelah mereka meninggal Apa yang harus dilakukan oleh anak dalam berbakti kepada kedua orang tuanya Syekh Abdul Aziz dalam kitab ini menjelaskan di antara hak orang tua setelah mereka meninggal adalah yang pertama mensolati keduanya saat meninggal. Tidak terbayang bagi kita, tidak terpikir bagi seorang mukmin, seorang muslim sebenarnya. Di mana anak tidak bisa mensolatkan ketika kedua orang tuanya meninggal. Tak apa alasan. Atau mungkin ikut sholat tapi sekedar. Yang semestinya khususnya ikhwan. Anaknya yang laki-laki dari orang tua yang meninggal. Sudah sepantasnya, sudah semestinya. Dialah yang memimpin Jemaah mensolatkan orang tuanya saat mereka meninggal. Ini tidak jarang khuan. Khuan dan khwati. Kau Muslimin pada hari ini ketika ayah dan ibu mereka meninggal, ya mungkin hadir untuk menyolatkannya. Tapi kita tidak tahu apakah mereka solat dengan benar atau tidak. Tapi yang jelas ketika ayah dan ibunya meninggal. Yang disuruh, yang dijadikan, diserahkan sebagai imamnya orang lain, padahal ini hal yang gampang, sih. Apa sih sulitnya menjadi imam ketika ayah atau ibu kita meninggal, ketika menyolatkan mereka? Dan saya beberapa kali dan beberapa tempat ketika ikut menyolatkan jenazah mendapatkan alasan dari anak yang meninggal ketika menyerahkan ke kita saat saat aja imamnya kita menghibur mereka mengharapkan mereka yang menjadi imam dan mereka terus terang membuat alasan, menyampaikan alasan kepada kita bahwa saya nggak bisa usat, nggak bisa jadi imam. Kadang kita berpikir ya Allah, anak tidak mensolatkan orang tuanya menjadi imam, hanya alasan nggak bisa. Memang sih kita tidak heran. Memang keseharian anaknya pun sholat lima waktu belum tentu kan. Kapan sholatnya kita pun nggak tahu. Maka wajar sih. Kalau mereka harus mengatakan yang lima waktu saja mereka nggak sholat atau belum tentu mereka benar sholat. Apalagi yang mungkin. Selama hidupnya dia belum pernah ikut menyulatkan jenazah. Dia terpaksa ikut menyulatkan jenazah ketika orang tuanya yang meninggal. Ketika ayah atau ibunya kan, tapi karena nggak bisa lagi, kan gitu. Sehingga yang seharusnya mereka jadi imam untuk menyulatkan kedua orang tua mereka, ayah atau ibu mereka ketika meninggal, tapi diserahkan ke orang lain. Saat-saat seperti ini, sangat kita yakini bahwa doa anak ketika menyulatkan ibunya, ayahnya, sangatlah tulus. Yang mungkin ketulusan itu, keikhlasan di hati, tidak akan diperoleh didapati kalau orang lain yang menyulatkan. Apalagi bukan siapa-sapanya, kan? Gitu, kalau masih keluarga, mungkin atau mungkin orang yang soleh. Memang, ya, memang, apapun yang dilakukan dalam hal agama ini selalu dilakukan dengan ikhlas tanpa pandang bulu, kan? Gitu, ini enggak ada orang yang karena dia hanya tokoh-tokoh agama. Atau ustad di kampungnya. Ya belum tentu. Mereka ketika memohonkan kepada Allah ketika menyulatkan sejenazah itu di dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kehadiran hati mereka untuk mendoakan, memohonkan doa, menjadikan doa kepada Allah untuk sejenazah. Sangat berbeda ketika anaknya yang mensolatkan itu yang mengimaminya. Ikhwan, kalau kita perhatikan dari salat jenazah, yang paling inti kepada jenazah itu doanya, ikhwan. Makanya dalam salat jenazah kan nggak ada ruku, nggak ada sujud, tidak berdiri. Karena memang yang paling inti dalam mensolatkan si jenazah itu selain tentunya kewajiban kita yang masih hidup yang untuk mereka untuk si yang mati adalah doa apalagi dari doa dari anaknya yang mensolatkannya namun sekali lagi kawati, pada hari ini di masa kita ini tidak sedikit, tidak jarang, atau tidak sedikit, artinya sangat banyak. Ketika ayah, ibu, mereka meninggal, bahkan mungkin hanya kehadirannya saja yang dalam menyolatkannya, tapi semuanya diserahkan kepada orang lain. Men Mandikannya juga enggak, mengkafaninya juga enggak, mensolatkannya juga enggak, mendoakannya ketika di kuburan pun, di orang yang disuruh doakan. Lantas, apa saat di awal mereka tiada di muka bumi di, 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 di dunia ini saja? sudah tidak ada yang bisa dilakukan anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya apalagi kalau mereka sudah lama meninggal masihkah diharapkan yang lebih baik tentunya kalau anak yang seperti ini sudah jauh dari harapan ikhwan di dunia saat mereka hidup pun nggak berbakti kepada kedua orang tuanya Semening, sepeninggal mereka pun tidak ada yang bisa dilakukan anaknya padahal anak merupakan aset terbesar yang pernah diusahakan atau hasil usaha dari kedua orang tua bahkan Aset ini akan memberikan manfaat kepada kedua orang tua saat bahkan mereka setelah meninggal. Syekh, kita lihat menjelaskan di sini. Adab yang pertama itu mensolati kedua orang tua. Beliau mengatakan, maksudnya mensolati di sini adalah mendoakan keduanya yakni setelah keduanya meninggal dunia karena ini termasuk bakti kepada mereka ayah dan ibu setelah mereka meninggal selain kewajiban orang yang hidup kepada orang yang meninggal bila itu dari anak kepada kedua orang tuanya atau kepada ayah atau ibunya yang meninggal suatu bukti baktinya kepada ayahnya dan ibunya Ini dengan alasan dengan dari nggak bisa mensolatkan ya Allah. Gak bisa mendoakan orang lain ustaz yang dipanggil. Bahkan setelah lama mereka meninggal pun sesekali ziarah ke kuburan orang tuanya. Hanya disitulah mereka ingat orang tuanya. Saat ziarah kubur itu pun belum tentu setahun sekali. Saat ziarah kubur dalam keadaan seperti itu pun yang diundang ustadz untuk mendoakan orang tuanya Allah Akbar. Bisa kita bayangkan sedihnya ayah, ayah ibu mereka diperlakukan anaknya setelah mereka meninggal. Kesehariannya jangan doakan kedua orang tuanya doa apa saja pun sulit. Banyak ikhwan kita seperti ini dari kaum muslimin doa untuk sendirinya pun sulit ibadah enggak salat enggak puasa enggak apalagi mendoakan orang tuanya lupa itu tadi mungkin sekali setahun ingat orang tuanya saat, saat ziarah kubur itu pun mendoakan orang tuanya yang diundang osad ya kalau sudah diundang mendoakan orang tuanya yang jelas dilakukan dengan cara-cara yang tidak diajarkan disyariatkan dalam Islam. Biasanya tahlilan, tahmid di atas kuburan, kemudian doa berjemaah di atas kuburan. Ini semua rentetan atau ibadah-ibadah yang tidak pernah disyarat, disyariatkan, tidak pernah diajarkan, dicontohkan, Disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ini ada, pastilah tentunya riwayatnya telah sampai kepada kita. Nyatanya hari ini enggak ada. Sampai hari ini kita tidak temukan satu riwayat pun yang sahih. Bahkan yang tidak sahih pun tidak sampai kepada kita. Kalau Rasulullah melakukan itu atau para sahabat zaman Rasulullah melakukan itu ketika orang tua mereka yang meninggal. Kemudian saat mereka ziarahi kuburnya. Mereka dan tahmid, takbir dan baca Quran kemudian doa bersama enggak ada saat ziarah kepada saudaranya dan beliau bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah apa yang aku lakukan apa yang aku ucapkan ketika aku ziarah kubur barulah Rasulullah mengajarkan doa ziarah kubur dan mengajarkan ya mohon doa apa yang kita inginkan mendoakan keluarga kita khususnya kedua orang tua kita yang sudah meninggal dan itu tidak berlaku hanya saat ziarah kubur. Tapi ini mana? Ziarah kubur pun mendoakannya harus orang melalui orang lain. dialah kuburan-kuburan di kota-kota besar di negeri kita ini. Saat hari-hari besar khususnya menjelang puasa Ramadan atau menjelang lebaran ikhwan. Kayak pajak kuburan-kuburan. Ya. Dan bahkan orang yang jual bunga dan dan air mawar di pintu masuk ke kuburan itu kan panen. Jutaan bisa me mereka menghasilkan dalam sehari. Ini yang dilakukan oleh anak ketika orang tua mereka meninggal. Kemudian kata oleh karena itu seorang anak hendaknya lebih sering mendoakan keduanya setelah mereka meninggal daripada saat mereka masih hidup. Ini dua-duanya enggak. Apalagi masih hidup. Saat meninggal orang tuanya, bahkan saat meninggalnya, saat mensolatkannya pun mereka enggak bisa mensolatkan kedua orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya sudah lama meninggal, lupa. Dan itu bisa kita lihat, ikhwan. Kalau di kota-kota besar yang saya lihat, kayak di Jakarta, itu beberapa pekuburan, ya kalau nggak diurus oleh anaknya atau ahli warisnya, maka kuburan itu hilang. Akan ditimbun. artinya digali lagi, dikuburkan lagi orang di sana. Dan itu banyak. Cobalah tanya petugas kuburan yang mendata kuburan itu, banyak nggak kuburan di sini yang sudah ditimpa? Banyak. Itu menunjukkan nggak ada lagi orang uh, orang tua yang ditanam dia dikuburkan di situ, yang dimakamkan di situ. Nggak ada lagi ahli warisnya, anaknya yang peduli dengan dia. Bahkan coba tanya. Ada nggak kuburan-kuburan di sini dari dia dikuburkan sampai ditimbun lagi, dipakai lagi kuburannya sama orang lain, nggak pernah didatangi anaknya? Ada. Padahal anaknya di situ, dekat kuburan, di de, de, dekat pekuburan itu kan kejangkau, kan gitu. Kalau saat mereka ziarah kubur pun, untuk mendoakan kedua orang tuanya harus bawa ustadz, bawa orang lain. Ya, gambarannya yang nggak mungkin mereka mendoakan atau sangat kecil kemungkinannya. Mereka mendoakan kedua orang tua mereka saat tidak ziarah kubur. Ini kenyataan yang kita lihat di padahal sudah semestinya seorang anak saat kedua orang tuanya masih hidup. Nah, itu diantara bakti kita juga sebenarnya. Kita banyak mendoakan, Tuhan sudah kita sampaikan berulang kali. Ayah dan ibu kita mungkin mereka banyak terlalaikan. Mereka disebutkan untuk mengurusi kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Dari kita sejak kecil sampai mereka, artinya sampai kita besar, tidak jarang mereka lalai dari ibadah, mereka lalai dari sholat, mereka lalai dari zikir, dari baca Quran, dari belajar agama, hanya untuk mengejar memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tapi setelah kita jadi anak, setelah kita jadi besar. tidak pantas setiap saat, setiap waktu kita memohonkan doa kepada Allah keampunan untuk kedua orang tua kita. Hatta itu mereka masih hidup. Apalagi Ikhwan kalau orang tua kita sudah mati. Kalau orang tua kita sudah meninggal, tidak lagi, tidak ada lagi yang mereka harapkan kecuali apa yang mereka tinggalkan, anak-anak mereka. Lalu, kalau anaknya lupa, tidak pernah mendoakan mereka. Sementara se se semasa hidup mereka, mereka banyak lalai dan banyak kekeluruan yang mereka lakukan. Kealpaan yang mereka lakukan hanya karena untuk mengejar, memenuhi kebutuhan kita, anak-anak mereka. Ikhwani, ikhwati, tolong ini dipikirkan. Renungi ini. Jangan lupakan kedua orang tua kita. Terlebih-lebih mereka setelah meninggal dunia. Nggak ada lagi yang mereka harapkan kecuali dari anak-anaknya yang soleh yang selantiasa mendoakan mereka. Kata Syekh, apabila anak itu mendoakan kedua orang tuanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah. Dalam hadis yang sahih, yang kini muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له Apabila seorang manusia telah meninggal, telah wafat, maka terputuslah amal kecuali dari tiga hal. Gak ada lagi yang menambahkan kebaikan orang tua kita setelah mereka meninggal, kecuali mereka meninggalkan tiga perkara sebelum mereka wafat. Yang pertama, sedekah jariah, Ikhwan. Tidakkah banyak orang tua kita bagaimana mereka memberi, mempunyai sedekah jariah sedangkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya mereka sulit. Mereka susah. nggak ada yang mereka tinggalkan dari sedekah jariah dari harta mereka. Kemudian kata Nabi SAW, ilmu yang bermanfaat yang mereka ajarkan yang diambil orang manfaatnya. Ikhwan, mereka nggak punya pendidikan, mereka nggak punya ilmu agama yang mumpuni yang mereka ajarkan kepada orang. Dua hal ini mereka tinggalkan tidak ada. Kecuali yang ketiga, mereka meninggalkan anak saat mereka wafat. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, له, kecuali anak yang ditinggalkan Anak yang saleh Lihat Nabi SAW Menjelaskan kepada kita bahwa Yang akan senantiasa menambahkan kebaikan kepada kedua orang tua kita Mendatangkan pahala kepada kedua orang tua kita adalah anak Tapi Nabi SAW mengatakan waladin salih tidak hanya mengatakan sekedar anak ikhwan ini pembelajaran bagi kita bahwa kemudian kata, -kata ya da'ulahu apakah anak yang tidak soleh ketika mendoa, mendoakan orang tuanya tidak sampai atau tidak bermanfaat tidak artinya apa? lazimnya yang akan ingat kepada anak kepada kedua orang tuanya saat mereka tidak ada saat mereka telah meninggal hanyalah yang biasanya hanyalah anak-anak yang saleh dan soleha. Ketika kita meninggal ke anak yang tidak saleh dan soleha mereka akan melupakan kita setelah kita tidak ada. Gak akan mereka mereka gak akan mendoakan kita gak ingat mereka untuk doakan kita. Jangankan mendoakan kedua orang tuanya, berdoa untuk mereka pun enggak. Ibadah enggak, salat enggak, mana mau doa kecuali mereka saat tertimpa musibah. Barulah mereka ingat Allah, baru mereka ingat berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan kedua orang tua mereka? Enggak akan diingat yang kedua. Ketika Nabi SAW mengatakan din salih. ini juga mengajarkan kepada kita bahwa anak yang salah, selama dari kesolehannya itu dia melakukan kebaikan apapun yang dilakukan dalam agama dalam agama ini dalam hidupnya setelah kedua orang tuanya tidak ada ini pun akan memberikan manfaat kepada mereka. Kalau anaknya salat, anaknya puasa, anaknya zakat, anaknya berbuat baik, menjalin silaturahim kepada kerabatnya. Segala yang mendatangkan kebaikan di dalam agama dilakukan oleh anak itu akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya doanya, makanya kata Nabi Wasallam, waladin salih. Dan ini seiring dengan hadis yang sudah pernah kita sampaikan Inna atyaba inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebaik apa yang dimakan, yang dikonsumsi oleh seorang adalah hasil keringat dari tangannya. Hasil usahanya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna waladahu min kasbi sesungguhnya anak adalah hasil usaha dari orang tuanya. Berarti ketika ayah dan ibu kita tidak ada lagi di muka bumi ini, setelah mereka meninggal, kalau mereka meninggalkan anak yang saleh, maka semua perbuatan saleh, semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak yang saleh tadi akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Namun apa yang kita lihat ikhwan ketika anak yang ditinggalkan bukan anak yang saleh dan salehah jangankan untuk berbuat baik melakukan kebaikan amal saleh untuk dirinya sendiri dia pun lupa apalagi mendoakan untuk kedua orang tuanya betapa sedihnya betapa sengsaranya Ketika orang tua saat hidupnya di dunia sudah susah. Hartanya tidak ada yang diberikan, dikeluarkan, diinfakkan di jalan Allah sebagai sedekah jariah. Dia tidak punya ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil orang yang diwariskan kepada orang lain ketika dia meninggal masih di ilmunya masih manfaatnya diambil orang lain enggak ada. Kecuali dia hanya meninggalkan anak dan ketika anak yang ditinggalkan bukan anak yang saleh. Apalagi yang diharapkan dari oleh orang kedua orang tuanya, maka ikhwan akhwati sangat pantas, sangat wajar kalau harapan yang terbesar di dalam Islam ya yang diinginkan oleh kedua orang tua adalah anak yang soleh dan soleha. Dulu sudah kita jelaskan, nggak ada pernah terbetik terlintas di pikiran seorang ayah atau ibu apapun yang mereka berikan kepada anaknya semenjak kecil atau seorang ibu semenjak janin di kandungnya sampai anaknya besar tidak terpikir sama sekali di pikiran mereka mereka lakukan untuk anaknya demi mendapatkan balasan nanti dari anaknya enggak ada mereka lakukan semua dengan penuh keikhlasan, penuh dengan kasih sayang. Tapi sangat kita sayangkan dan akhwati. Kalau anak yang ditinggalkan bukan anak yang sahih dan soleha, Jangankan setelah meninggal kedua orang tuanya, saat hidup pun orang tuanya enggak ingat orang tuanya. Apalagi keduanya sudah meninggal, lebih-lebih lagi -lebih -lebih dilupakan oleh anaknya. Sedih memang kalau mendapatkan Atau kalau orang tua yang meninggalkan anaknya yang tidak saleh dan soleha. Dan ini tidak jarang akhi, ikhwan. Bahawa anak, bahawa orang tua yang meninggal, meninggal dunia wafat. Tidak ada yang mereka tinggalkan dari tiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kecuali anak. Ya bagaimana orang selama hidupnya selalu susah sehingga tidak ada harta yang dikeluarkan untuk sedekah jariah. Hidupnya pun susah, tidak punya pendidikan, khususnya pendidikan agama. Maka tidak ada yang berikan, bisa diberikan kepada orang lain, bahkan kepada anak-anak mereka. Tidak bisa mengajari anaknya ilmu agama. Tidak bisa mendidik anak-anak mereka dengan ilmu agama. Maka tidak ada ilmu yang mereka tinggalkan setelah mereka meninggal, yang masih diamalkan, diambil orang manfaatnya. Hanya mereka meninggalkan anak, dan itu pun bukan anak yang salih dan soleha. Adab yang kedua, setelah kedua orang tua meninggal. Ini sebenarnya masih semakna dengan adab yang pertama yaitu beristighfar untuk mereka berdua. Meminta maaf, meminta ampunan kepada kedua orang tua. Setelah orang tua meninggal maka sudah selayaknya anak dengan lidah mereka atau sebagai penyambung lidah dari kedua orang tuanya untuk meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya yang mungkin selama masih hidupnya punya kekeliruan, punya kesalahan, punya perbuatan, ucapan yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang tersinggung. Maka anak yang saleh dan saleha mereka akan berusaha meminta maaf kepada orang-orang di sekitar yang selama ini orang tua mereka bergaul selama hidupnya untuk mendapatkan halal, mendapatkan maaf dari orang-orang. Begitu juga orang tua kita, kita sadari, ikhwani, ikhwati. Apalagi saat kita mungkin kecil, perjuangan mereka untuk mendidik kita, untuk membesarkan kita, untuk mengasuh kita. Banyak kekeliruan, kekelalaian, kelupaan, dalam menjalankan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita maka anak yang saleh dan salehah tidak lupa selalu meminta istighfar mendoakan kedua orang tuanya keampunan memohon kepada Allah untuk keampunan kedua orang tuanya memohon kepada Allah agar kedua orang tuanya disayangi dirahmati oleh Allah, ditempatkan di sisi Allah. Anak yang salah tidak akan lupa selalu memanjatkan doa kepada Allah. Allahu li, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli wali wali daya atau Rabbi gfirli wali walidayya. Ya Allah ampunilah aku Ampunilah kedua orang tuaku. Rahmatilah mereka, sayangilah mereka, sayangilah mereka. Syekh menjelaskan dalam kitab ini. Kata beliau orang tua adalah orang yang paling utama bagi seorang muslim untuk didoakan Agar Allah mengampuni mereka, karena kebaikan mereka yang begitu besar kepada anaknya. Tidak ada orang yang lebih pantas, tidak ada orang yang paling utama untuk kita memohon kepada Allah keampunan melebihi kepada kedua orang tua kita, untuk kedua orang tua kita. bahkan jasa mereka ikhwani ukhwati kepada kita lebih besar daripada kita sendiri. Apa yang diberikan oleh ayah dan ibu kita semasa mereka hidup kepada kita anaknya jauh lebih besar dari apa yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Jasa mereka lebih besar, ikhwan. maka sudah pantas di dalam doa kita ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka ayah dan ibu adalah orang yang paling utama untuk kita doakan. Apalagi mungkin gara-gara kita mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan kekeliruan. Akhwat dan lihat. Apalagi khususnya orang-orang tua yang ekonominya pas-pasan. Apa yang mereka lakukan, ikhwan, untuk anak-anak mereka. Pergi pagi, pulang sore, ayahnya. Semua dilakukan dengan penuh keikhlasan demi Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bahkan mereka meninggalkan solat mereka. Mereka lupa zikir kepada Allah, mereka lupa kiraatul Quran, hanya untuk memenuhi semua kebutuhan dari anak-anak mereka. Tapi sangat kita sayangkan, setelah mereka meninggal, anak-anaknya semuanya lupa kepada kedua orang tuanya. Ini tidak pantas, sangat tidak wajar ada pada seorang mukmin. Sangat tidak wajar ada pada seorang muslim seperti ini perlakuannya kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Rabbana wali Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-41 Allah menceritakan nabinya kekasihnya Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam yang selalu mengatakan Rabbana gfirli wali walidayya wahai Rabb kami wahai Tuhan kami ampunilah aku ampunilah kedua orang tuaku Allah mengabadikan ucapan doa dari Ibrahim tentunya ini sebelum datangnya teguran larangan dari Allah kepada Ibrahim untuk mendoakan kedua orang tuanya. Karena Ibrahim alaihi salatu wasalam ditegur oleh Allah tidak diizinkan oleh Allah untuk mendoakan kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan kepada Ibrahim bahwa kedua orang tuanya atau ayahnya adalah musuh Allah sehingga apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ini sebelum mendapatkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya kita nggak pernah nggak akan pernah mendapatkan larangan kalau ayah dan ibu kita adalah seorang yang muslim dan muslimah Adab yang ketiga menunaikan janji kedua orang tua semasa hidupnya mungkin memiliki janji yang belum ditunaikan sehingga janji itu merupakan kewajiban bagi orang tua kita maka sudah semestinya anak-anaknya yang ditinggalkan ahli warisnya yang ditinggalkan agar menunaikan dari janji kedua orang tuanya Syekh menjelaskan di sini hendaknya seorang menunaikan wasiat atau janji dari kedua orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan keduanya, misalkan ketika orang tua kita, orang yang dermawan, orang yang mudah memberikan kepada orang lain, orang yang gampang membantu orang lain, maka kebaikan ini sebagai bukti. Bakti kita kepada orang tua kita, kita lanjutkan kebaikan yang biasa mereka lakukan kepada orang lain setelah mereka sudah tidak ada, setelah mereka meninggal. Ini banyak orang tua yang punya sifat yang sangat baik, akhlak yang sangat baik. Bagaimana mereka bergaul kepada orang sehingga semasa hidupnya, mungkin kalau orang di sekitarnya ditanya. apa yang membuat mereka sakit hati mungkin tidak kita dapati orang yang mengatakan oh saya nggak suka kepada ayahmu kepada ibumu karena akhlak mereka perbuatan mereka perilaku mereka semasa hidup kepada siapapun sangat baik khususnya kepada orang-orang tertentu, tertentu terdekat mereka maka kita sebagai anak sebagai bakti kita kepada kedua orang tua kita untuk melanjutkan Ya. apa yang selama ini yang sudah dilakukan kebaikan yang dilakukan kedua orang tua kita misalkan biasa mereka memberikan kepada sepuluhan dan sepuluhan maka saat mereka tidak ada saat mereka sudah meninggal kita lanjutkan kita memberikan dengan kelapangan rezeki kita misalkan, kita lanjutkan membantu orang lain saat orang tua masih hidup Orang tua kita biasa membantu orang-orang yang lemah. Masa saat, saat mereka tidak ada lagi, maka tentunya kebaikan atau bantuan yang biasa mereka berikan akan berhenti. Maka sebagai bukti atau diantara bakti kita kepada orang tua kita, kita lanjutkan kebaikan yang sudah ditanam oleh kedua orang tua kita. Lanjutkan lagi. Maka kata Syekh, "Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukannya dilanjutkan oleh anak mereka." Nah, apalagi misalkan kalau ada orang yang biasa dibantu oleh orang tua, kemudian mereka meninggal, dilanjutkan oleh anaknya, pasti akan selalu teringat. orang yang biasa mendapatkan bantuan akan teringat, oh sebulan masih hidup. Selalu membantu saya, selalu menolong saya dalam kesulitan. Ternyata, ketika mereka tidak ada, anaknya masih mau melanjutkan. Mendapatkan pujian seperti ini, akan kebaikan yang dilakukan anaknya, tentunya pahala akan selalu didapati oleh kedua orang tua karena anaknya telah melanjutkan amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat. Memuliakan teman kedua orang tua. dan akhwati tentunya selama bergaul, selama hidup ayah dan ibu kita punya teman baik punya teman dekatnya. Maka seorang anak yang salah dianjurkan dalam Islam, diperintahkan dalam Islam agar melanjutkan ya, memuliakan menghormati, memberikan perhatian khusus kepada teman baik dari kedua orang tua kita. Gak mungkin ada orang gak punya teman. Itu sudah pasti. Maka jangan ketika jangan pernah ketika ayah dan ibu kita saat mereka meninggalkan teman akrab, teman baik terhenti pertemanan baik itu atau kebaikan yang selama di selama ini dijalin oleh orang tua kita oleh kedua orang tua kita terhenti terputus hanya sampai pada mereka harus dilanjutkan oleh anak-anaknya untuk melanjutkan kebaikan apa yang selama ini dilakukan oleh kedua orang tua kita kepada teman-teman baik mereka Syekh menjelaskan kata beliau memuliakan teman kedua orang tua juga termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana yang telah disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berpapasan dengan seorang Arab Badui di sebuah jalan menuju Mekah Kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya, dan ia juga memberikan sorbannya. Sebab sorbannya yang ia pakai, ketika Ibnu Umar berpapasan dengan orang Badui, selain beliau mengucapkan salam kepada orang tersebut, sorban atau yang beliau kenakan, yang beliau pakai diberikan kepada orang tersebut. Namun intinya ikhwan dilakukan atau dilakukan kebaikan ini oleh Ubin Umar karena melihat bahwa orang tersebut adalah orang yang dekat orang yang senantiasa diberlakukan baik oleh orang tuanya saat Umar bin Khattab masih hidup maka Ibnu Umar tidak mau tinggal diam untuk menunjukkan kebaikan menghubungkan kebaikan kepada orang-orang yang biasa Abdul eh, biasa Umar bin Khattab berbuat baik kepada mereka. Inilah yang semestinya seharusnya dilakukan oleh orang seorang anak dalam berbakti kepada kedua orang tuanya agar senantiasa selalu memuliakan orang-orang terdekat teman-teman baik dari kedua orang tuanya. Yang terakhir dalam bab ini. Oh sebelum kita tutup, ah sebelum kita lanjutkan Syekh menurunkan sabda Nabi SAW alaihi wasallam kata beliau inna al birri silatul waladi ahla uddin abihi ba'da sesungguhnya bakti anak terbaik ialah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah mereka meninggal dalam hadis ini Nabi SAW Alaihi Wasallam menjelaskan menyambungkan silaturahim Menjal menjalin hubungan baik kepada keluarga dari teman ayah kita, termasuk bukti atau termasuk bakti dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian, yang terakhir, adab yang terakhir dalam bab ini yaitu menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu dan ayah. Jelas, tentunya, ketika orang tua kita meninggal, mereka mening akan meninggalkan kerabat, akan meninggalkan saudara atau anak dari saudara mereka. Maka, kalau kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, setelah mereka meninggal, mari kita silat jalin, mari kita sambung silaturahmi dengan seluruh kerabat ayah kita, seluruh kerabat dari ibu kita. Dan ini sebagai bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan, Man habba abahu fi qabrihi, fal yasil ikhwan ba'dahu. Barang siapa yang ingin menyambung silaturahmi ayahnya setelah mereka meninggal, setelah mereka dikuburkan, Makan, maka, sambunglah silaturahmi silat dengan saudara kerabat dari orang tuanya, orang tua kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan pembahasan atau uh, bab yang baru. Kita tutup dengan dua kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبالله توفيق الهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>